Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Sylvia Deontoro. Jadi kali ini kita itu pengen kayak apa sih namanya nge-mall di masa pandemi gitu. Nge-mall di masa pandemi itu seperti apa sih di Kota Dumai gitu. Sekarang kita juga mau ngicip-icip makanan yang belum kita cobain nih. Sebenarnya udah lama, cuman kita belum nyobain aja bersama suami aku. Jadi kita itu sebenarnya kita itu ini hari ini weekend, hari Sabtu lagi weekend. Jadi karena di sini wajib pakai masker, jadi kita maskeran. Kalian tonton terus. Kita sebentar lagi mau nyobain makan Ricis. Level berapa ya? Level yang tinggi gitu ya. Nah guys, jadi kita sekarang lagi masuk di AC. Aku suaranya kecil-kecil gitu karena gak enak gitu loh kalau kelihatan sama, kedengaran sama yang lain gitu. Ya, kita lagi mau lihat-lihat aja sih AC di rumah itu seperti apa. Tuh. Kita mau nengok-nengok aja. Toples. Panjang tuh buah tuh. Hah? Mau nengok keranjang tuh buah. Keranjang buah. Belah sana tuh. Guys, perfect bunganya lucu-lucu banget. Lucu banget. Nah guys, kita sekarang masuk di area bunga-bunga. Bunga-bunga kayak gini. Ih, lucu banget bunga-bunganya. Tuh. Oke. Guys, ikutin kita. Terus sebentar lagi kita mau makan. Oke, guys, kita ke tempat yang lain dulu. Intinya di Mall Dumai itu ya adanya matahari, AC, dan kita mau makan nih itu di Ricis. Mana Ricis, Kak? Tuh. Guys, ini kita mau makan Ricis. Ya, tolong bayarin, Nak. Jadi kita lagi nungguin pesanan nih. Kita nomor 248. Mungkin sebentar lagi dipanggil karena ada beberapa orang yang antri juga. Tuh. Nomor 248. Jadi kita nungguin aja nih, tinggal ngambil pesanannya. Iya. Oke, pesanan kita sudah sampai. Oke, ini kita pesan level 3. Kita nyobain dulu level 3. Next time kita bakal ngorder lebih tingkat yang lebih tinggi gitu. Oke, that's it. Oke, ini dia ayam Ricisnya. Ntar next video kita mau bikin perbandingan nih. Ayam Ricis KW-KWN tapi orang Dumai yang punya gitu. Bakalan ada tuh nih. Coba. Dah. Kita buka dulu nasinya ya. Oh, iya. Buka dulu nasinya. Kok ada hitamnya pun? Kita mau ngerasain yang level 3 ini gimana? Iya. Karena level takutnya nanti kita ini apa dulu? Training dulu. Iya. Pertama kali nyobain Ricis. Bayang nggak ke pertama kali? Karena dari kemarin tuh kayak yang melockdown kan diri gitu ya, kita di rumah sih. Nah, maksudnya tuh kita mau nyobain Ricisnya di rumah ini, sama nggak sih sama kayak yang luar? Ya gitu. Sama lah. Nah, mana tahu kan? Mana tahu kan? Cobain aja ya. Cocol.
kayak mana sih? Coba. Gimana rasanya? Pedas. Kalau soal pedas, ini kayak perlahan gitu. Mulai dari lidahnya kan, sampai ke tenggorokan langsung prrrr gitu. Gitu ya? Soal itu soal pedas. Soal rasanya, gimana ya? Gimana? Cheese-nya enak sih. Cheese-nya enak? Cocok, cuman ayamnya agak dingin. Bukan besar dingin sih. Ya semua orang tahu lah rasa lidis kayak mana kali ya. Cuman ini versi menurut pendapat kita aja gitu ya kan. Ya next time kita mau perbandingan nih. Di Dumai juga ada yang jual ayam saus keju kayak gini. Nanti kita pesan. Overallnya sih oke, cuman aku ngerasa tekstur ayamnya gitu kayak lama gitu loh maksudnya. Oh gitu ya. Kayak bukan ayam fresh gitu. Gitu aja deh. Menurut aku. Gak tau kalau kalian gimana. Oke, minumannya gimana? Coba. Ini namanya Frutarian. Frutarian. Ini kita ini pakai paket combo gitu ya. Paket gitu. Nah, paket kombonya. Jadi udah dapat semua, udah ada nasi, udah ada ayam. Udah dapat minumannya juga. Ini namanya Frutarian. Pineapple kalau enggak salah ya. Entah. Rasa aja gimana? Coba rasain. Coba dong. Kita cobain. Emang cocok sama ayam ricisnya. Minumannya segar, pas. Tapi enakan yang ini loh, nih. Ya, coba. Cobain. Ini rasa apa? Buah naga. Rasa apa? Buah naga. Rasa apa? Buah naga. Apa tadi lupa kondok aku namanya kan? Apa sih? Fantalian apa sih? Lava. Oh, lava. Apa sih? Iya sih. Enakan ini kan? Iya. Oke, sekarang giliran aku nyobain. Yo. 1, 2, 3. Sausnya aku mana? Itu sausnya. Oh. Gimana, Bu? Enak sih. Apanya nih yang sebenarnya ini? Sebenarnya aku tuh tipe orang yang kayak kurang suka keju-keju yang maksudnya nasi dimakan pakai keju tuh kurang suka sebenarnya. Kalau ini aja sama ini. Soal pedasnya gimana tuh? Pedasnya ini level 3. Kayaknya aku masih sanggup level 5 sih. Iya. Soalnya aku pecinta pedas banget. Jadi kalau level 3 ini kayaknya belum seberapa. Masih belum level. Kurang pedas ya? Iya. Kombinasinya antara minuman itu sama makanannya udah cocok ya? Iya gitu, betul. Jadi bebas sih mobilnya mana. Jadi dua-duanya enak ya. Enak. Ininya mantap banget nih kulitnya. Wow. Thank you.
cheese-nya ini peredam pedasnya, Bu. Wih, enak ya. Mantul lah. Pecinta kulit. Mulai pedas ya, sedikit ya. Pedasnya mulai menyeruah. Wih, mantap bos. Pedasnya mulai menyebar. Masih sanggup naik level, bang? Masih. Masih ya. Oh, berarti kita bikin video kedua nih kayaknya ya, level 5 ya. Iya, coba. Pedasnya udah mata nih. Seriusan? Serius. Tapi kebanyakan nih meja-meja yang lainnya kayaknya saus kejunya nggak dimakan ya. Mungkin emang enakannya, kalau menurut aku sih enakannya nggak pakai saus keju. Rasanya lebih kental sih ya. Sausnya itu lebih kental rasanya tanpa saus keju. Pilsen. Gimana, udah mulai pedas belum? Mulai sih. Tapi masih sanggup level 5 kayak. Biasanya cabai rawit dimakan ya. Waduh, kita kuras ya, pedes-pedes gini. Udah mulai nih kayaknya. Udah menangis belum? Enak banget kayaknya itu. Wah, gila bener ya. Oke, udah pada mau habis. Gimana, kita cek wajahnya. Wih, masih sanggup ya. Pedasnya emang nyebar. Menyebar dengan cepat pedas. Pedas ya. Guys, by the way, aku udah kayak pedasan kali. Halo. Apa kabarnya?
keringetan ya. Oke, habis. Coba. Udah habis ya. Hebat. Pedas banget, guys. Kalian boleh tantang kita. Kita bakal bikin level 4 nya ntar. Kalau kita bisa ngeliatin level 4, level 5 ya kan. Dan buat kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian bisa komen juga di bawah kalau kalian ada request makanan apa yang di rumah gitu. Kita bakal usahakan bikin permintaan kalian. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih sudah nonton. Bye.